dan kita tetap teguh berjalan. Kelompok berebut di belakang juga masih semangat ya di tengah terasnya hujan. Beregu, kita mau di sana beregu. Ini setan, film setan itu apa? Apa? Film setan itu horor? Enggak, yang terakhir ngetop itu. Nah, film setan terakhir. Oh, anu pengabdi setan. Setan. Ini lima pengabdi. Pemeran utama jalannya gini. Oke, kaki mulai terasa basah ya karena hujan semakin mengguyur. Dan ini mengingatkan saya, terutama ya, mungkin atau teman-teman pasti juga begitu, ke beberapa momen yang sudah berlalu ya, beberapa tahun yang lalu saat kita masih sangat sangat kuat pendakian di beberapa gunung. Ini sudah biasa dan ya menyenangkan juga gitu, menyenangkan, semakin bersemangat. Di depan regu dari Indian ya, Indian Apache. Kalau ini dari regu apa sih? Apanya dong? Ini enak, ini seragam jas hujan ini. Ya. Ini masih semangat semua ya? Iya pak. Oke, sip. Kamu siap? Ini ya. Semangat. Semangat, dan kaki yang tadinya sakit sekarang sudah mulai berkurang sakitnya karena sudah terbiasa dengan rasa sakit itu ya. Oke. Banyak yang semangat di tengah hujan. Mbak, semangat ya. Iya. Sip. Dari mana? Dari Jember, Mbak. Oh, iya. Tahun lagi, tahun lagi ya. Insya Allah. Hujan semakin lebat, guys. Dan semakin menyenangkan sejauh ini ya. Dan seperti rencana semula, memang kita mengharapkan hujan turun. Terbukti kita sudah siap dengan jas hujan. Dan sebetulnya hujan ini masih bukan tantangan yang besar. Mengingatkan kita ketika petualangan di Siberia. Siberia. Thank you.
kepikiran ya, karena kita pakai jas hujan yang berfungsi sebagai steamer ya, jadi keringat kita nggak keluar ke terasa panas ya, terasa hangat ya. Peserta nggak hanya dari Jember ya, ini salah satu peserta jauh ya, dari Magelang. Setelah Jakarta, ini juga ada peserta dari Magelang. Dan apa siapa teko? Tadi pagi. Weh, langsung jalan. Iya. Tapi ini kecil lah aja lah. Iya, kecil ini. Semakin ringan ketemu teman-teman. Iya kok.